Musisi Gede Arya Tisna alias Jaring SID telah menyiapkan pledoi atau nota pembelaannya pada sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa siang. Penabuh drum berusia 44 tahun itu dituntut 2 tahun penjara atas tindakannya terhadap Adam Dini. Rencananya suami Nora Alexandra itu akan membacakan pledoinya sendiri di depan majelis hakim. Dia berharap bisa dibebaskan dari tuntutan pidana karena alasan-alasan tertentu yang meringankan. Sebelumnya, Jaring SID tersandung masalah hukum usai dilaporkan oleh Adam Dini ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. Dia diduga melakukan ancaman lewat media elektronik kepada Adam Dini.